Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sehat dan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki tahun 2024. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita menjalani tahun 2024 ini. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 8. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tema firman kehidupan kita, Yesus meyakinkan kita melangkah ke tahun 2024. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari kedua di tahun 2024. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalani hari-hari kita di awal tahun 2024 ini. Tentu akan banyak harapan-harapan baru yang kita mohonkan kepada Tuhan. Sementara dalam perjalanan hidup kita di tahun 2023, masih ada permohonan kita yang belum Tuhan berikan jawabannya. Banyak dari antara orang Kristen yang kecewa bahkan jadi undur dari Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak juga dari antara kita yang merasa sudah berdoa sedemikian rupa dan sudah sekian lama bermohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberi jawaban. Tahun sudah berganti, namun masalah kita tak kunjung selesai. Penyakit tak kunjung sembuh. Kerinduan kepada pasangan hidup anak dan cucu belum terjawab. Keadaan ekonomi belum membaik. Dan mungkin masih banyak lagi kerinduan dan harapan dari masing-masing kita. Sesudah kita memasuki tahun baru ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang kecewa, dan semoga tidak ada yang putus asa. Sebab putus asa bukan jawaban kehidupan yang baik. Atau apakah karena kekecewaan itu, lantas kita akan meninggalkan Tuhan? Atau kita tidak lagi berdoa dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan? Mengatasi semua kerinduan dan harapan itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam firman kehidupan kita hari ini. Jika kita membaca ayat 7, dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Penegasan kepada setiap orang yang meminta, mencari, dan mengetuk, itulah pesan berharga dalam firman kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberi sebuah kepastian kepada kita bahwa setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Melalui firman kehidupan kita, Tuhan Yesus meyakinkan setiap orang yang beriman kepadanya supaya senantiasa yakin untuk melangkahkan kakinya memasuki dan menjalani tahun 2024. Walau kita sadari akan tetap juga ada kesulitan-kesulitan di dalamnya. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa dan penuh dengan belas kasih. Dia tahu apa yang sedang kita pergumulkan dan yang sedang kita rindukan. Sekalipun jawaban doa-doa kita belum tuntas di tahun 2023, firman kehidupan ini mengajak kita dan meyakinkan kita agar tidak pernah berhenti untuk meminta, mencari, dan mengetuk pintu kasih Tuhan atas semua kerinduan-kerinduan kita. Sebab Dia yang mengatakan, setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita diberi keyakinan bahwa seseorang akan menerima janji Tuhan jika dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, selamat tahun baru bagi kita semua. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, belas kasih-Mu yang menghantar kami untuk memasuki tahun baru, tahun 2024. Karena itu kami percaya, apapun yang akan kami hadapi di tahun baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani, biarlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang terus menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan kami di tahun 2024 ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.